Yan naman, mari makan. Oh, apa itu? Boleh, boleh pulang. Oke teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jam siang ini teman. Kita sudah mengerjakan sedikit kegiatan di kebun tadi. Alhamdulillah sekarang mulai panas cuacanya. Ini kita lagi masak nasi teman. Ini nasinya udah mau matang ini. Udah mau matang. Oke, sudah matang ini kayaknya. Tuh. Sudah matang teman, kita angkat. Sudah matang. Oke teman, jadi kita lanjut lagi untuk kegiatan kita di kebun hari ini. Kita akan ini tadi kita ada nangkap ikan sedikit teman, ikan sepat kita sangi tadi di parit Abang Deka itu. Kami dapat sedikit. Di sini ada cabai. Jadi rencananya mau kita goreng ikannya. Kita goreng kecap teman. Oke kalau gitu, mulai kita kasih bunga nih, goreng ikan dulu. Goreng iwa. Nah, ini bumbunya. Ini kita ada kecap ini. Kecap asin. Kasih garam ikannya. Kali. Ini minyaknya kita kasih ikannya ini. Kalau kita nunggu ikan matang, kita ikan bumbu dulu. Bumbu masak kecap. Bawang merah, bawang putih, cabai.
konsen dulu bumbunya ini. Nahin. Masukkan ikannya, masukkan ikannya, masukkan kecapnya. Mantap. Nah, matang nih, teman. Kecoy ini. Tuh, mantap saya, teman. Lihat tuh. Di kebun. Tuh, kan. Mantap. Oke, teman. Jadi, inilah. Kalau di kebun sendirian. Makannya segini aja. Oke. Mari, teman-teman, kita makan. Panas, lauknya panas. Mari makan. Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap. Oke, teman, lanjut makan. Semuanya di videonya. Oke, teman-teman, jadi tadi kita sudah habis kegiatan di kebun, juga masak, habis makan. Jadi kita mau mancing ini. Ini kita punya umpan, teman. Ulat berondolan. Jadi kita mau mancing ini. Kita mau mancing ikan pepuyuh. Ikan pepuyuh. Tuh. Pancingnya. Pancing tengah ini aja. Tuh. Ini masih ikan betok atau ikan pepuyuh, teman. Tuh mata kecil sekali ini. Kita kasih umpan ulat. Buah sawit ini. Tuh ulatnya. Buah sawit. Ini biasanya hobi sekali ini ikan pepuyuh atau betok. Lihat ini. Nih, kita coba. Ah.
seperti ini teman. Tuh. Mohim, kita coba. Surut. Surut non. Waduh. Belum telan. Coba lagi. Wah. Dapat teman. Alhamdulillah, lady pertama ini. Ikan betok. Tuh. Mantap lah. Mantap lah teman. Ikan betok dapatnya. Coba, alhamdulillah. Strike pertama ini. Mantap, dapat lagi. Cucut, cucut. Mantap. Mantap lagi. Mantap. Coba lagi. Aduh. Kecil. Apa itu? Wow, gabus. Mantap, iwak gabus dapatnya. Lumayan lah. Ikan gabus guys dapatnya. Wush, mantap cuy. Masukkan wadah. Top, matanya kecil teman ini, kecil sekali umpannya, ini bulat, dua sayap busuk, jadi dapatnya bermacam-macam ikan juga, papuyu dan gabus juga makan rupanya, mantap, mancing lagi kita, ini umpannya kecil sini. Gabus lagi. Mantap cuy. Nih kecil tadi. Papa kita ambil juga teman. Jadi lah bisa digoreng. Mantap. Papuyu. Mantap. Papuyu. Oke teman, kita pindah sini lagi. Anak-anak gabus sekali itu tuh airnya hitam kelihatan tuh anak-anak gabusnya banyak sekali kita coba nanti. Mantap papuyu. Papuyu ikannya. Coba sini sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gabus guys. Mantap. Gabus lagi. Gabus lagi. Mantap, gabus lagi. Papuyu. Coba lagi. Papuyu. Besar teman, bentuknya.
Mantap. Astaga. Nyampak. Sial. Nyampak ya. Ini kali. Ikannya besar. Lepas. Mocel. Empat, man. Tujuh. Pergi lagi. Wow, mantap. Oke, teman, ini dapat kita lemon dari gen ini. Kos 1 kilo ada kayaknya. Ini 1/4 dari gen. 1 kiloan kayaknya. Alhamdulillah. Kita mau berangkat. Mau pulang ke pondok dulu. Tuh, sore suaranya. Oke, alhamdulillah, teman. Jadi, dari mancing. Ini dapatnya. Lumayan. Masih hidup semua ini. Tuh, betok sama ikan gabus. Lumayan. Mau pulang ke desa. Boleh-boleh pulang. Tuh. Nah, kiloan ini. Ada ini. Nah, kilo. Gila. Oke, teman. Ini suasana di kebun saat ini. Kita sudah menyelesaikan pagar ke pagar tanaman sawit kita. Mudah-mudahan saja kedepannya nggak ada lagi ceritanya ini apa di makan monyet pucuk mudanya, karena sudah kita pagar. Mudah-mudahan saja, insya Allah, teman-teman. Jadi setelah selesai magar, alhamdulillah yang sudah kita tanam berapa minggu kemarin itu selalu di ini ganggu monyet. Jadi kita tinggal pulang ke desa. Setelah kita masuk lagi, apa daunnya sudah pada putus, sudah pada habis dimakan monyet pucuk mudanya. Mudah-mudahan sudah terpagar seperti ini, teman. Tuh, semuanya sudah terpagar ini. Sudah full. Yang lahan dari Bang Pir ini. Sudah terpagar, teman. Ini. Tuh, seperti ini. Tuh, teman. Alhamdulillah. Sudah terpagar full. Ya, setelah kita tanam ini. Kita ngerjainnya 3 hari kayaknya waktunya. Kalau kita kerja mau benar-benar fokus di kandang, mungkin 3 hari ini kita kerjakannya kurang lebih 4 hari, 5 hari kayaknya. Tapi kita ada juga panen sawit, teman, waktunya. Dan juga kita mengerjakan yang lain juga. Alhamdulillah, saat ini pagarnya sudah selesai. Tuh. Kalau sawit subur sekali ini, teman. Tuh, ini enggak ganggu monyet ini. Ganggu monyet itu tumbuhnya seperti ini. Tapi kalau ganggu monyet, daunnya enggak mau besar. Tumbuh, langsung dimakan monyet. Tumbuh, langsung makan monyet. Alhamdulillah. Selesai kita pagar. Oke, jadi sekarang sudah sore, teman. Kita mau pulang ke desa. Kita lihat-lihat dulu di sini kondisi kebun kita itu, teman. Kalau sawitnya yang ini, pemetik pertama. Ini, teman, sudah besar-besar seperti ini. Pemetik pertama ini tuh. Bagus sekali. Daunnya biru. Hijau. Luar biasa hitam. Daunnya itu biru hitam, teman. Suburnya ini. Tuh, ini juga. Nah, kembali lagi ke tanaman sawit kita. Tanaman sawit itu sebenarnya masih panen, teman. Kalau kita rawat terus mungkin panen. Sekarang kita rawat karena terlalu banyak penyakitnya. Kemarin itu kita semprot, kita kasih obat lem. Habis kita kasih obat lem sekitar 2 hari. Ini sudah tidak kita kasih lagi. Kembali lagi hama-hamanya. Jadi sekarang kita rawat lagi, teman. Cabainya ini, kalau cabai rawitnya itu kena buah seperti ini, sekarang pun masih itu. Kemarin tertahu obat juga, tersemprot berulang-ulang kali, nggak sembuh, tambah parah. Jadi sekarang kita biarin aja. Mudah-mudahan saja ini kalau setar untuk makan mungkin masih dapat, tapi kalau untuk berjual nggak mungkin lagi karena hama terlalu banyak, teman. Nih, kalau ini kok berubah ini, buahnya banyak ini, teman. Gak ganggu hama, bagus ini. Mudah-mudahan saja setelah ini minta gak terawat, mudah-mudahan biasanya mau sembuh dia itu. Tuh, teman, cabai dia itu. Yang satu sana juga cabai rawit, cabai keritingnya juga seperti ini. Buahnya rontok, keriting itu rontok buahnya. Jadi gak sempat diterawat lagi, teman. Jadi kita fokus di kebun sawit sekarang ini. Sehabis ini alhamdulillah kita sudah kasih pagar yang teman baru kita, teman. Yang ini juga mungkin kita tinggal kita semprot lagi apa piringannya,
Tapi kalau kita mau semprot total itu sangat sulit, teman. Itu mungkin nggak ada biayanya kita untuk beli racun, tapi kalau untuk piringnya kita siap racunnya, mudah-mudahan saja. Nah, ini kita selesai kita kerjakan ini, teman. Kita semprot juga piringannya, kita supaya kalau piringannya bersih, mudah-mudahan cepat tuh pertumbuhannya. Oke, inilah suasana di kebun. Ini cuacanya mendung, teman. Kayaknya mau hujan. Mudah-mudahan saja kita pulang ke desa nggak kehujanan, karena kita mau pulang. Oke, sampai sini juga kita saya video ini. Alhamdulillah kita sudah dari tadi siang, teman, kita masak makan dan juga kita sempat mencari ikan, yaitu mancing. Alhamdulillah lumayan juga dapat untuk oleh-oleh kita pulang ke desa. Jadi sekarang kita mau pulang. Mudah-mudahan besok kita bisa lagi kembali ke sini dan melanjutkan kegiatan-kegiatan kita di kebun kembali. Oke, dengan jika ada sikap, jika laku usaha yang kurang menyenangkan di sini, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video terbaru. Bye-bye. Mendung.